Lama tidak terlihat karena kesibukannya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, pendiri Lion Air Rusdi Kirana menemui keluarga korban pesawat Lion Air JT610 di Crisis Center Jakarta Timur Selasa sore. Rusdi Kirana meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan bahwa Lion Air siap untuk diaudit termasuk menerima sanksi jika ada kesalahan. Inspeksi, yang mana udah ada inspeksi, dan kita nggak keberatan kalau emang ada hasil temuan yang menurut itu kita salah, kita nggak keberatan tuh ada penalti. Kita nggak keberatan, karena bagi kita adalah kita yakini apa yang kita lakukan, perlu diketahui bahwa Lion Air itu sudah mendapatkan IOSA. Itu sertifikasi tertinggi untuk bidang keselamatan. Jadi, tapi apa yang kejadian ini kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau awal kita berspekulasi, kita berusaha yang terbaik.